kedip-kedip guys, tapi nggak terus-terusan muncul tuh. Dua guys, berapa kedipan tadi gitu guys ya. Tanah panahnya di ini guys, nih bener guys ya, tanah panahnya hijau guys ya, kita hidupin guys. Oke guys, kembali lagi dengan Kibo Gamer terkuat di bumi tanpa banting anti pecah guys ya. Sekarang dapat apa SC guys? Oke, saya dapat dokter terus nih guys ini ya. Jadi ini kan saya main di server beta, dari tadi saya dapat dokter terus. Dan ternyata di server beta ini dokter ada perubahan guys sama yang di ori gitu. Setahu saya di ori itu dokter gak ada tandanya kalau ada yang mati. Tapi di beta tadi saya main ada tandanya guys kalau ada yang mati ya. Jadi saya mau nyoba di ini pakai dokter, karena dapat dokter kebetulan sekaligus tandanya ini ya guys ya, nanti bakalan muncul nih guys, sekaligus konten gitu guys. Kita harus misi dulu sih guys, harus ngumpulin energi dulu guys ya, lama itu mah. Oke, setahu saya nih guys, di ori nggak ada tandanya ya kalau ada yang mati. Di beta ini ada guys, kemungkinan kalau emang bener ya, kemungkinan nanti di updatean selanjutnya dokter bakal ada tanda. Nah guys, tadi hijau kan tandanya guys. Nah guys, salah pencet mulu saya pakai dokter guys. Tuh, di report dong guys. Jangan kepencet soal hijau, sumpah lupa, gue lupa. Lagi gabut anjing. Maaf hijau. Ada joker sama ini sih guys. Aduh maaf banget hijau, gue tau hijau, itu dokter, maaf banget. Susah sih emang kalau ada joker atau phantom guys ya. Nggak, jadi dokter. Tadi hijau lagi nyepayet. Tadi gue lupa banget anjing. Tadi gue gabut ya, lagi pencet tombol lagi, gue lagi lari. Ada mayat ya, pokoknya ternyata bang Skull. Woi, kebalik gue, harusnya Soviet Union. Dapat aja gak apa-apa. Sama gue. Union Soviet, Union cuy, Union Soviet. Kebalik dong, harusnya biar joker urusan BJ. Oh jadi gini ya, tadi gue lagi lari. Kebalik guys. Gua pas lari itu kan ada mayat ya kan, gue gabut jatuh tombol apa, gue pencet-pencet tekus, gue spam ya kan. Terusnya gue ngeliat si, gue nggak ngeliat hijau lagi itu mayat ya, gue ngeliat si, oh, mampus tuh si kuning magang tuh kayaknya. Ya Allah, ini susah guys hidupinnya guys kalau ada joker phantom. Terus tuh kuning madang tuh. Papa pedal biru aja gak apa-apa, dia joker juga guys. Enggak dia lagi nyayat mayat ya kan. Tadi report-report lagi. Tadi kelihatan gak guys, ada tanda panah hijau guys ya. Pas ada mayat tuh. Lihat nih guys, ada lagi nih enggak? Ada yang mati. Kita tunggu aja dulu guys. Beda ya, tanda panah kuning sama hijau. Kalau ada yang mati tanda panah hijau sama notifikasi guys. Nah, kan guys ada tanda panah hijau tuh di kanan bawah. Ada notifikasi juga tuh, ya. Kedip-kedip guys, tapi nggak terus-terusan muncul tuh. Dua guys, berapa kedipan tadi gitu guys ya. Tuh guys ya, ada notifikasi sama tanda panahnya guys, dokter sekarang guys, jadi OP. Hai, hidup lagi kan gue. Om ya, dokter ya.
ATM ya, ngidupin si Perak nih, si Santai katanya. Iya tuh guys, si Biru caper banget guys, itu kelihatan Joker itu, Joker atau Phantom lah. Oh iya, kita di BJ magang gak sih tadi? Cuman BJ-nya gak mau nebak Joker Biru, ya udah biarin aja pedal mah. Gue engineer. Aulin Soviet gak bang? Gue engineer. Tuh, tembak aja beji. Gue engineer. Benar guys, ditembak guys. Aduh, dicebuin guys, guys. Ya udahlah. Hijau BJ-nya guys. Dah, apa guys ya. Jadi gitu guys ya. Ada tanda panahnya sama notifikasi guys. Ini karena saya udah jadi mayat, kita main game satu kali lagi guys, jadi dokter ya. Oke guys, kita coba lagi guys ya. Biasanya saya dapat dokter nih guys. Tuh bener kan guys, ada guys. Di server beta saya dapat dokter terus guys. Ini percobaan yang kedua ya, jadi dokter. Biar kalian benar-benar percaya gitu. Kalau di server beta dokter ada notifikasi sama tanda panahnya guys. Coba kalian tulis di kolom komentar. Di server ori ada tanda panahnya guys sama notifikasi dokter. Kalau saya kan jarang main guys, jadi gak tahu guys. Setahu saya nggak ada gitu. Kalau emang iya sih guys, enak guys ya. Kalau misalkan itu apa better kekill gitu, ada yang kena bau, dokter bisa tahu guys. Ada tanda panahnya langsung report, itu berarti kena bau. Nah tuh guys, ikuti panah untuk menemukan dan menghidupkan tanda panahnya di ini guys, ini benar guys ya, tanda panahnya hijau guys ya, kita hidupin guys. Pada diem cok, dikil emas. Hah? Emang tadi saya ngidupin biru, perasaan ngidupin kuning ya tadi. Kok ngidupin biru? Kok si biru yang ngomong dikil emas, ngaco. Dapat emas. Ini gimana sih guys? Yang dihidupin tadi siapa guys? Perasaan kuning deh, kuning apa emas sih yang kita hidupin tadi? Pada diem, pemainnya. Udahlah, apa-apa guys, mas aja guys. Pada diem loh, gak ngerti lah saya mainnya ini. Super beta pada ini. Pada gak ngarepin menang, kayaknya mereka pada mau nge-review impostor itu kali. Yang baru tuh siapa sih? Empress. Jadi pas dapet SC mati, mungkin dia kabur keluar. Udah,
Mas sama kuning nge-report kuning, guys. Kuning ini siapa sebenarnya? Apakah dia Phantom atau Joker, guys? Phantom. Oh, emas bukan, bukan. Posisi mana sih? Waduh, duh. Udah, kita coba lagi, guys, ya. Tapi kita ngidupin nanti bakalan pada diem lagi kagak nih. Aduh, cok. Ya, ya udahlah. Mati, guys. Jadi intinya gitu aja, guys, ya. Kalau saya main satu kali lagi takut kepanjangan. Intinya itulah, di server beta dokter ada tanda panahnya warna hijau sama notifikasi, guys. Video ini sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.